Bapak dan juga Ibu, achiever yang pertama Indonesia BPR Brand Award 2022 dianugerahkan kepada. Seiring dengan perkembangan perekonomian di Jawa Tengah, kehadiran PT BPR BKK Ungaran semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pengusaha di pedesaan. Hingga kini, Bank Perkreditan Rakyat yang telah berdiri sejak 1969 ini semakin mantap menjalankan misinya, menjadikan BPR yang solid, profesional, tangguh, dan terpercaya dengan selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Menjalankan aktivitas BPR yang unggul dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi rakyat telah diwujudkan bank ini dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang didukung oleh organisasi, manajemen, dan sumber daya yang solid, profesional, tangguh, dan terpercaya. Berdasarkan laporan keuangan yang terpublikasi di website Otoritas Jasa Keuangan hingga Desember 2021, BPR BKK Ungaran telah mencatatkan pendapatan operasional sebesar Rp52,2 miliar rupiah dengan total laba tahun berjalan mencapai Rp9,3 miliar rupiah. Inilah Praih Indonesia BPR Brand Award 2022 untuk daerah Kabupaten Semarang, PT BPR BKK Ungaran Perseroda. Selamat kami ucapkan kepada BPR BKK Ungaran Perseroda. Untuk itu, kami turut mengundang kepada Bapak Budi Santoso, Direktur Utama BPR BKK Ungaran Perseroda untuk memberikan speech terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Santoso, Direktur Utama BPR BKK Ungaran, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada suarapemerintah.id dan Trust & Co. atas penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2022 yang dianugerahkan kepada PT BPR BKK Ungaran Perseroda di tengah kondisi BPR yang masih belum stabil sebagai efek dari pandemi COVID. Tentunya ini sesuatu yang sangat membanggakan bagi kami, keluarga besar BPR BKK Ungaran, sekaligus menjadi tantangan dan semangat kami untuk menjadi lebih baik, untuk selalu menjaga dan meningkatkan branding kami di mata nasabah khususnya dan masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang pada umumnya. Sebagai salah satu BMD yang dimiliki oleh Pemkab Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami BPR BKK Ungaran selalu berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dan terus mendukung perkembangan UMKM melalui penyediaan modal dan pembinaan yang pada akhirnya akan memberikan multi efek yang luas bagi seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Sekali lagi, terima kasih atas penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2022 yang dianugerahkan kepada PT BPR BKK Ungaran Perseroda pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Santoso selaku Direktur Utama BPR BKK Ungaran Perseroda atas sambutannya dan supportnya. Selamat kepada BPR BKK Ungaran Perseroda atas diraihnya penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2022. Baik Bapak, boleh kita abadikan foto bersama terlebih dahulu? Mohon untuk bersiap-siap. Baik, boleh menghadap ke arah kamera Bapak, mohon izin. Dan saya akan mulai menghitung, dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih.